Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Joel Christian. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai push and pull. Push and pull merupakan tools yang berfungsi untuk mengekstrud suatu bidang, sehingga bidang 2 dimensi bisa menjadi bidang 3 dimensi. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita buat dulu bidang 2 dimensi menggunakan rectangle tool. Untuk angkanya bebas ya. Oke, kemudian dengan push and pull yang terletak di toolbar, kita bisa klik bidang ini, lalu tarik ke atas. Nah, sudah jadi benda 3 dimensi. Kemudian tidak hanya menarik, namun juga bisa mendorong bidang suatu benda. Dengan cara kita klik lagi dan kita tarik ke bawah. Jadi ini fleksibel ya, bisa untuk tarik dan mendorong suatu bidang. Oke. Kemudian, misalkan kita ingin membuat di setiap sisi bertambah panjang sebanyak 150. Maka bagaimana caranya? Kita klik push and pull, kemudian kita tarik dan ketik 150, enter. Kemudian agar angka yang keluar sama, maka kita perlu klik 2 kali di bidang-bidang lainnya seperti ini. Nah, maka benda ini akan terextrude sebesar 150 pada setiap sisinya. Jadi dengan mengklik 2 kali, maka nominal terakhir yang kita tulis akan ke-copy ke komen berikutnya. Kemudian, kita juga bisa menambahkan box baru di atasnya. Jadi seperti stacking begitu. Dengan cara kita klik push and pull, kemudian kita control. Nah, dengan menahan control akan ada tanda plus dan ini kita tarik. Nah, akan menjadi benda baru. Seperti itu ya, tinggal kita push and pull lagi sehingga seperti dua kubus yang di stacking. Ini bisa untuk lebih dari dua benda ya, misalkan, nah, bisa ya seperti ini ya. Oke, demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.